Dua pemain Borneo FC dicoret Sintayong dari skuad Piala Asia. Nabil Husain dan Diego Michel kompak ngasih sindiran pedas. Dua pemain Borneo FC yang nggak dibawa ke Piala Asia adalah Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali. Bos Borneo FC, Nabil Husain kembali berkomentar pedas soal pemain pilihan Sintayong itu. Dia bahkan bawa-bawa kontrak Sintayong dalam sindirannya di akun Instagram miliknya. Sadar menuai polemik, Sintayong juga udah ngomong soal pemilihan pemain ini. Dia beralasan semua pemain yang dipanggil atas dasar kebutuhan tim. Kalau Nadeo ya mungkin masih bisa maklum berkaca pada pertandingan terakhir lawan Irak. Tapi kalau Lillipali rasanya aneh sih kalau lihat statistik dia yang gacor banget di Liga 1 tapi nggak dipanggil timnas. Malah memanggil pemain yang... ah, sudahlah. Akibat hal ini, bek keturunan Belanda Diego Michels juga ikut nyinyir lewat komentar di Instagramnya. Dia nyebut 29 nama pemain yang terpilih sebagai titipan FC.